perampokan di Kalimalang dekat Sop Janda. Terus beredar di media sosial video ibu penyedia jasa tukar uang pingsan usai dirampok di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur pada Selasa 18 April 2023. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram @jktinformasi menunjukkan seorang wanita yang terduduk lemas di pinggir jalan lantaran syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Di sekitarnya terdapat warga dan pengendara yang menghentikan laju kendaraannya untuk membantu wanita itu. Wanita itu tampak duduk di bangku dengan mata terpejam. Wanita yang berprofesi sebagai penyedia jasa tukar uang itu diketahui baru saja menjadi korban perampokan. Seperti biasa, hari itu ia tengah menjajakan jasanya di pinggir jalan, namun saat itu ia lengah hingga akhirnya dirampok. Menurut informasi yang dihimpun, pelaku perampokan itu mengendarai sepeda motor ketika beraksi. Dalam rekaman video, tampak wanita itu mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah dengan berbagai uang pecahan. Seperti yang diketahui, profesi penyedia jasa tukar uang itu memang merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, mengingat mereka menjajakan uang pecahan siap tukar di pinggir jalan secara bebas tanpa diawasi untuk jaminan keamanannya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan tak sembarangan memperlihatkan uang yang tak sedikit di tempat umum hingga mengundang kejahatan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.